Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menjalani pemeriksaan kesihatan dan rawatan susulan di Wad Diraja Institut Jantung Negara IJN untuk tempoh beberapa hari bermula semalam. Perkara itu dimaklumkan Istana Negara. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin dalam kenyataan memaklumkan pemeriksaan kesihatan dan rawatan susulan itu adalah berkaitan rawatan intervensi pada sendi-sendi lutut dan buku lali yang dijalani Seri Paduka Baginda di IJN pada 24 September lalu. Menurutnya lagi, intervensi itu dibuat setelah imbasan pengimejan resonans magnetik MRI menunjukkan kecederaan pada sendi-sendi lutut dan buku lali Al-Sultan Abdullah ketika bersukan. Rawatan susulan ini tertangguh ekoran pelaksanaan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Hospital Awam termasuk IJN. Sehubungan itu, Seri Paduka Baginda berkenan menjalani pemeriksaan respiratori di IJN. Kesihatan Seri Paduka kini berada dalam keadaan baik dan tidak membimbangkan dan Baginda dijadual berangkat pulang ke istana dalam masa terdekat setelah selesai menjalani rawatan susulan itu.